Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud Mahmud, bumil-bumil yang cantik, apa kabar? Kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya melahirkan anak pertama dan anak kedua. Karena kemarin itu ada yang tanya, kalau Bunda sendiri pengalamannya waktu melahirkan anak pertama bagaimana dan melahirkan anak kedua bagaimana gitu kan. Oke, saya mau berbagi cerita nih teman-teman. Sebelumnya saya mau minta tolong, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa loncengnya. Semoga apa yang saya informasikan ini bermanfaat. Waktu pengalaman anak pertama, jadi dari awal itu, tips nih, tips dari saya ya. Jadi dari awal saya hamil, saya tahu positif hamil, saya itu gak pernah mau diantar sama suami saya ke kantor, sampai depan kantor tuh saya gak mau. Kebetulan waktu itu kantor saya itu kan ada di dalam komplek ya, ada di suatu perumahan. Saya minta diturunkan di luar komplek. Itu kurang lebih 1 kilo saya jalan kaki. Kebetulan kantor saya kan searah ya sama suami. Jadi saya turun aja di situ, saya jalan deh. Pelan-pelan saya jalan sambil saya ya sesekali tarik nafas panjang gitu kan. Ya bahagialah pokoknya hati saya. Itu saya setiap hari dari Senin sampai Jumat jalan kaki pagi-pagi. Sore-sorenya menjelang pulang kantor, kebetulan kan halaman parkirnya waktu itu luas ya. Saya keliling 20 kali putaran ya. 20 kali putaran mengelilingi halaman parkir kantor saya. Pokoknya semua kerjaan udah beres. Target saya tuh 4:30, pulang jam 5. Target saya 4:30 harus selesai. Saya jalan keliling halaman parkir kantor saya. Nah, jam 5 suami jemput pulang. Jangan lupa juga sih banyak berdoa, berdoa pokoknya ya. Itu tips pertama. Tips yang kedua, waktu saya anak pertama itu, saya ajak ngobrol tuh. Setiap begitu dia udah mulai bergerak ya, udah ada nyawanya bergerak segala macam. Sejalan pagi itu saya selalu ajak ngobrol. Dek, nanti kalau lahir cepet ya, jangan lama-lama ya, gitu. Tolong ya dek, gak pakai sakit, gak pakai lama. Pokoknya waktu itu saya ajak ngobrol begitu, saya elus-elus perut saya. Itu tips dari saya. Nah waktu itu saya lahirannya itu jam 5 subuh. Tapi memang prosesnya gak lama teman-teman, alhamdulillah. Jam 3 itu saya ngerasa kayak ada yang, jadi kayak bunyi protek gitu. Terus langsung mules, jam 3 malam ya. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kok perut saya sakit ya, ada yang bunyi tuh peletek gitu. Terus akhirnya saya ke klinik bersalin deh yang biasa saya periksa. Alhamdulillah jam 5 lahir. Itu pengalaman anak pertama ya, melahirkannya seperti itu. Waktu pengalaman anak kedua, sama. Saya ajak dari saya tahu positif hamil, saya ajak jalan-jalan. Waktu itu anak saya yang pertama kan udah mulai masuk TK tuh. Ayo udah, saya jalan kaki, saya udah berhenti kerja waktu itu. Ayo, jalan kaki, naik angkot. Udah gitu kalau pagi-pagi saya jalan kaki juga keliling gor. Gor kan baru dibangun dekat rumah saya tuh. Saya kelilingin itu berapa putaran sama anak saya yang persatu lagi. Jadi waktu itu saya kalau mau sholat itu selalu pada saat wudhu, selalu saya usap perut saya, sekalian saya istilahnya saya usap dengan air wudhu saya. Ya Allah, mukjizat air wudhu ini semoga memperlancar persalinan saya, gak lama ya, sayanya sehat, anak saya sehat. Alhamdulillah jam 3 malam saya mules, jam 5 subuh lahir. Itu pengalaman saya. Jadi para bumil ya di sana, jangan lupa berdoa, berikhtiar. Pokoknya tips dari saya tuh cuma itu aja. Gak pakai susah harus senam hamil atau apalah ya yang sekarang ini lagi ngetren untuk para bumil. Itu sih cuma tips saya yang murah meriah buat kalian. Mudah-mudahan kalian pun bisa melahirkan dengan normal, prosesnya cepat ya,
Saya doakan seperti itu buat kalian para bumil yang cantik-cantik di luar sana, semoga melahirkannya lancar, kalian sehat dan bayi kalian sehat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.